أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا منزل الكتاب يا الله ويا مجري السحاب يا الله ويا منزل الرحمة يا الله اسمع دعانا يا الله إنك أنت السميع العليم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم Ampunkan seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya. Wanita itu telah melahirkan kami hingga koyak isinya ya Allah, luka kulitnya ya Allah, tumpah darahnya ya Allah. Bercucuran air matanya menahan sakit dan derita, itulah ibu kami ya Allah. Demi Al-Quran yang kami baca tadi keberkatannya, ampunkan ibu itu ya Allah. Ampunkan ibu yang tidak pernah kenyang makan minumnya kerana mengenyangkan kami. Ampunkan ibu yang tidak pernah lena tidurnya kerana mengenyangkan tiduran kami. Ampunkan ibu yang tidak berkisah langsung dengan sihat sakitnya kerana menjaga kebajikan kami. Ampunkan ibu, sungguh mulia dirinya, sudi membasuh mencuci kotoran dan najis kami ya Allah. Tidak pernah pula dia mengungkit dan bersungut ya Allah. Ampunkan ibu yang tangan lembutnya selalu mengusap rambut dan juga wajah kami. Hari ini wajahnya nampak urat-urat tua memamah dirinya ya Allah. Ya Allah, ampunkan pula seorang lelaki yang dibintikan nama kami dengan namanya ya Allah. Itulah ayah kami ya Allah. Manusia yang mengajarkan kami Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Dengannya kami kenal ketegasan di dunia ini Kami kenal peraturan dan manhaj hidup ini ya Allah Kami kenal engkau Tuhan kami Kami kenal Muhammad itu utusanmu ya Allah Kami kenal bahawa akidah yang sebenarnya Mesti dipegang hingga ke akhir hayat kami Ya Allah ampunkan ayah yang kami selalu tidak memahami dirinya Ya Allah ampunkan ayah yang air matanya hanya untukmu resah gelisahnya diceritakan hanya kepadamu rahsianya hanya engkau yang tahu Ampunkan ayah yang bertanya kabar melalui lisannya ibu Yang menghurukan wansaku melalui lembutnya tangan ibu Yang selalu memandang kami ketawa kecil tersenyum lebar dari jauh Tetapi apabila didekati wajahnya tegas mendidik kami Hingga hari esok apabila kami jadi ayah ibu Baru kami mengenali itu ayah sebenarnya ya Allah Ya Allah andai kata mereka berdua masih ada Engkau sihatkan mereka Panjangkan umur dalam kebajikan dan kewarasan ya Allah Tambahkan kepadanya ketabahan dan keimanan, ketakwaan ya arhamar rahimin. Andai kata engkau ingin ambil dia, mereka berdua dari kami. Jangan engkau sakiti mereka ya Allah. Jangan sakarat itu membebankan mereka ya Allah. Seperti mereka selalu mendodohkan kami ya Allah.
Lembutkanlah urusan itu ya Allah. Andai mereka telah pergi bertemu denganmu, lapangkan kuburan mereka, pindahkan mereka dari kegelapan yang lahat ke dalam syurgamu yang luasnya tidak terperi. Kurniakan mereka nikmat yang abadi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.